Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Agus Pertanian Organik Pacitan ya. Yang pada kali ini akan menyampaikan trik atau tips bagaimana kita menanam jahe dalam polybag di tempat tertentu. Nah, Mari kita ikuti uh, selanjutnya. Nah, ini kali ini saya ingin menyampaikan, menanam jahe organik di tempat tertentu yang saya maksudkan, ini salah satunya di pinggir jalan di pematang. Uh, Salurannya dan di pinggir pagar, nah ini kuncinya. Kan, pertama tidak mengganggu, tidak mengganggu bangunannya itu, dan juga tidak mengganggu orang lewat. Nah, ya dah. dan juga ini bisa berfungsi sebagai eh, apa ya, hiasan atau pelindung. Lindung ini apa saluran ini, ini kan tidak mengganggu orang jalan juga nggak mungkin mau sampai pinggir sini. Nah, ini gitu. dah. Ini tapi yang penting kalau kita menanam di pinggir jalan seperti ini, nah, yang terpenting adalah harus kita pasang jaring, nah, ini, seperti di depan ini harus kita pasang jaring. Seperti ini, ini untuk menghindari amukan dari ayam. Tapi sebetulnya bukan amukan ya. Tapi secara alamiah, secara kodratnya ayam mencari makan, memang seperti itu. Pakai kakinya itu, istilahnya nyeker-nyeker itu. Nah. Itu. Jadi ini wajib karena kalau tidak dipasang jaring biasanya di cekeri ayam itu ya tidak hanya mati tapi mencelat dia keluar ke dari polybagnya itu nah ini salah satu tip daripada eh, nggak berguna nah ini sekian ini ada sekitar 150-an kemarin saya hitung polybag kan lumayan targetnya ini kan satu polybag besar ukuran 60-60 cm ini target saya kan nanti bisa panen minimal 2 kilo rimpang jahe ya Nah ini sudah banyak ini yang uh, anakannya oh, udah setelah merujuk bahasa Jawa nah, padahal ini baru saya tanam ini pindah ya pindah tanam ini ada pindah tanam yang dari bibit saya sendiri ini cabutan, yang ini sebelah ini, ini karena yang kemarin saya tanamnya itu rimpang langsung itu kebanyakan, Jadi satu polybag itu tiga, nah, yang satu saya pindah di sini lah ini, ini sudah merunyuk anak anaknya sudah waktunya juga nambah media seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya kalau yang sebelah ini mepet pagar ini saya ini beli eh, polibekannya ya beli bibik polybagan kecil-kecil itu nah, jadi bisa saja tinggal pilih yang penting eh, medianya bagus medianya sehat bibitnya bagus insya Allah Uh, kendala mengenai hama dan penyakit ini uh, Bisa Diminimalkan ya. Tuh ini sepanjang jalan Dan juga Yang perlu diperhatikan adalah Nanti Pengairannya ya. Pengairannya Pengairannya saat mulai Sudah tidak turun hujan Nah Biasanya kan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu kan sudah tidak ada hujan. Nah, ini harus dipertimbangkan juga untuk pengairannya. Nah, ini juga di kebun bibit saya ini. Nah, ini tanam limpang langsung ini. Sudah hari ini 6 80 tiga hari ini ya nah, ini sudah banyak ini berapa tuh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas nah yang paling pinggir ini sudah dua belas batang dari dulunya kita tanam dua uh, batang tunas langsung rimpang dari rimpangnya nah terus ini kebetulan ada ini Induan kami untuk maskot bibit nih, ya. alpukat kami ini berbuah cukup lumayan ini, dengan besar seperti itu pohonnya sudah mampu eh, berbuah lima ini untuk sementara ya, tetap saya ikhtiarkan dibungkus nih, ya. karena ya pendek di samping nanti ada hama dan penyakit mungkin kan ya ada orang iseng istilahnya hmm. ini sementara itu mungkin yang bisa kami sampaikan di video kali ini adalah yaitu tadi tip atau trik bagaimana kita menanam jahe dalam polybag di tempat tertentu yang kali ini di Pinggir jalan, nah. dan jangan lupa, eh, kami mohon subscribe dan like-nya serta komentarnya ya, demi kemajuan eh, pertanian kita secara umum dan demi eh, tersampaikannya informasi pertanian ini ke lebih banyak orang baik muda dan e, orang tua terutama e, kaum muda ya e, demikian yang bisa kami sampaikan apabila ada bagusnya semata itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apabila ada e, kekurangan atau bahkan kesalahan sudah barang tentu jelas itu berasal dari kami pribadi, secara pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat.